Aparat kepolisian dari Polres Sika berhasil menangkap pencuri motor yang beraksi di depan Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilers Maumere. Polisi membekuk terduga pelaku pada Selasa 2 Agustus 2022 malam. Pelaku diketahui berinisial SED berusia 32 tahun, warga Ili, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Kapolres Sika AKBP Nelson Filipe Dias Quintas melalui Kabak Humas Polres Sika Ibtu Margono menuturkan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa motor yang dilaporkan telah ditemukan dan dikuasai oleh orang yang tidak dikenal. Setelah memperoleh informasi tersebut, tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Nyoman Gede Arya Triadi dan KBO Reskrim Ibda Sang Nyoman Parwata bersama kanit dan anggota langsung menuju ke TKP dan mengamankan seorang terduga pelaku. Menurut polisi, terduga berinisial SED berusia 32 tahun, asal Kampung Ili, Desa Kokokawor, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Setelah diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya yakni melakukan pencurian sepeda motor Supra X 125. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!